Ada yang harus dicari, tapi bukan mencarimu, yang sengaja menghilang. Siap merubah senjata Marksman SKS menjadi seperti senjata serbu yang cepat di Battle Royale? Jika siap, baiklah, oke, let's go. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah dan selalu mendukung channel ini. Kalian luar biasa. Baiklah, ini mungkin yang kalian cari-cari selama ini, merubah atau menjadikan senjata Marksman SKS ini menjadi seperti senjata serbu yang cepat, yang ketika ditembakkan, peluru tidak keluar satu persatu, tapi sekali tembak, peluru akan terus-menerus keluar dan cepat. Simak video ini sampai habis jika itu semua yang kalian inginkan dan kalian cari-cari, karena disinilah tempatnya dan akan saya bahas. Dan pasti setiap orang memiliki caranya tersendiri, tips dan trik yang berbeda-beda. Tetapi, inilah tips dan trik ala Zerosan. Okay, let's go. Perhatikan, senjata jenis Marksman SKS ini, sejatinya, hanya mampu menembakkan, atau keluarkan peluru, satu persatu, ketika ditembakkan, seperti ini. Perhatikan, senjata Marksman SKS ini hanya keluar satu peluru saja begitu kita tembakkan. Dan jika kita tekan terus-menerus tombol tembak, maka peluru tidak akan keluar sama sekali, karena memang senjata SKS ini hanya keluar satu peluru saja begitu kita tekan tombol tembak. Dan jika ingin keluarkan peluru dengan cepat atau banyak pun, kitalah yang memainkannya. Di sini, kita harus terus-menerus tekan tombol tembak dengan cepat seperti ini. Dengan SKS yang masih default ini, hanya keluarkan satu peluru saja, dan harus cepat jika ingin keluarkan peluru banyak. Percayalah, jika kalian belum terbiasa dengan ini, di saat duel dengan musuh, akan merasa sangat greget sekali, apalagi ketika duel, kita harus cepat. Tapi tenang saja, mari kita ubah senjata Marksman SKS ini menjadi senjata auto, atau kita jadikan senjata Marksman ini menjadi rasa senjata serbu, seperti assault rifle, yang bisa keluarkan banyak peluru dengan cepat, dalam sekali tekan tombol tembak saja. Perhatikan. Di sini, kalian hanya perlukan satu item tambahan saja, untuk merubah SKS kalian, menjadi, senjata serbu. Kalian harus mencari, mods berwarna kuning ini, mods Sniper Expert. Kalian, hanya perlu memasang mods Sniper ini, pada senjata SKS kalian saja, seperti ini, dan mari kita tes senjata ini lagi yang sudah dipasang mod Sniper ini. Perhatikan. Senjata SKS yang sudah dipasangi mod Sniper Expert ini, ketika ditembakkan, pelurunya akan terus-menerus keluar selama kita terus menekan tombol tembak. Dengan gaya tembak seperti ini, kalian bisa lebih leluasa dan cepat ketika sedang duel dengan musuh, terutama duel jarak dekat. Ingat, harus mod Sniper yang berwarna kuning ini, dan jangan berwarna yang lain.
apalagi yang berwarna abu-abu, karena warna abu-abu adalah ibarat warna hubungan kamu dengan si dia yang selalu abu-abu, tidak jelas arah dan tujuannya. Anjing, kurang ajar sih anya. Tenang, tenang. Dan senjata sniper yang cocok gunakan mod sniper ini adalah senjata sniper-sniper ini. Silakan kalian cari sendiri mod sniper kuning ini, dan keberadaan mods ini sangat random tempatnya, bisa di area high tier loot zone atau area yang ditandai berwarna kuning ini. Bahkan jika beruntung, kalian akan temukan mod sniper ini hanya di area yang biasa saja. Dan kalian bisa temukan juga di dalam airdrop seperti ini. Baiklah, silakan kalian coba sendiri di dalam permainan kalian nanti, khususnya di mode sniper. Itulah tips kali ini dari saya dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa, sekian dan terima kasih.